Beli rumah merupakan investment yang terbesar yang manusia akan buat dalam hidup dia. Aku akan Nur. Dan dalam video kali ini, aku nak share dengan korang cara pengiraan stamp duty. Pengiraan stamp duty ni, korang kena belajar sebab at least kalau sebelum korang beli rumah, korang survey-survey rumah, korang boleh kira dulu dan bajet-bajet berapa jumlah stamp duty untuk harga rumah yang korang berminat. Dan juga, stamp duty ni, dia perlu untuk dokumen perjanjian dalam sebarang transaksi property seperti perjanjian jual beli rumah, perjanjian sewa dan juga perjanjian pinjaman perumahan. Kos stamp duty ni yang macam kita selalu dengar, dia akan ada sebaris dengan kos-kos lain waktu kita beli rumah. Contohnya, kos yuran guaman, kos yuran penilaian dan juga kos pembayaran estate agency. Pengiraan stamp duty ni sangat mudah, sangat straightforward. Dia ada formula dia dan korang hanya perlu ikut je. Untuk kali ini, aku nak fokus on stamp duty perjanjian jual beli rumah dahulu. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video aku supaya aku dapat buat banyak lagi video seperti ini. Formula dia macam ni. Semua rate-rate stamp duty ni akan berbeza mengikut pecahan-pecahan harga rumah tersebut. Okey, untuk 1% akan dikenakan pada RM100,000 pertama. Untuk 2% akan dikenakan kepada RM400,000 berikutnya. Untuk 3% akan dikenakan kepada RM500,000 berikutnya. Dan juga 4% akan dikenakan if harga rumah tersebut melebihi daripada RM1,000,000. Okey, sekarang ni jom kita try kira sendiri stamp duty. Berapa yang dikenakan kalau aku contohnya beli rumah kondo berharga RM500,000? Kita check balik dekat formula tadi dan kita gunakan rate tadilah. So, RM500,000 harga rumah. Untuk RM100,000 pertama, kita akan dikenakan sebanyak 1%. So, 1% darab dengan RM100,000, kita akan dikenakan sebanyak RM1,000. Dan untuk RM400,000 berikutnya, kita akan dikenakan sebanyak 2% rate. 2% darab dengan RM400,000 akan dapat sebanyak RM8,000 kita kena bayar. So, RM1,000 campur dengan RM8,000, kita akan dikenakan stamp duty sebanyak RM9,000 in total. Jadi sekarang ni senang sahaja. Kalau rumah kita RM500,000 je harga, confirm terus RM9,000 lah jumlah stamp duty. So what if kalau rumah kita lebih daripada RM500,000? Jadi dia akan start cecah 3% sebab dia akan melebihi daripada RM500,000. Dan what if rumah kita melebihi daripada harga RM1,000,000? Jadi dia akan start masuk dalam 4% sebab dia melebihi daripada jumlah RM1,000,000 tadi. Now, kita dah faham. Okay, untuk contoh kedua, aku nak bagi harga rumah yang melebihi RM1,000,000. Jom kita saja try test lah sesaja kan. Kira stamp duty yang dikenakan untuk rumah yang berharga RM1,350,000. Okey, kita refer balik pada jadual yang tadi, formula tadi, sama je. Untuk RM100,000 pertama akan dikenakan 1%, so 1% darab RM100,000, RM1,000, 2% darab dengan RM400,000, RM8,000, 3% darab dengan RM500,000 adalah sebanyak RM15,000. So sekarang ni, kalau korang tengok total harga rumah, RM1,000,000 cukup. Now, dah start masuk pada rate 4%, which is yang lebih daripada RM1,000,000. So, lebih RM1,000,000 ialah RM350,000. RM350,000 darab dengan 4% akan dapat RM14,000. So, kita total upkan semua fee yang kita dah kira tadi. RM1,000 campur RM8,000 campur RM15,000 campur RM14,000, kita akan dapat RM38,000, which is jumlah stamp duty yang dikenakan untuk rumah yang berharga RM1,350,000. Suka aku nak share kat sini yang government ada perkenalkan dua insentif pengecualian duty stamp yang diperkenalkan waktu Jun 2020 sempena kita nak mengharungi COVID ni lah, di bawah HOC dan under program penjana. Yang pertama, pengecualian secara penuh untuk perjanjian pinjaman perumahan yang dibuat dan ditandatangani dalam tempoh 1 Jun 2020 hingga 31 Mei 2021. Yang kedua, pengecualian secara bersyarat ke atas MOT dan perjanjian pinjaman untuk pembelian rumah kediaman yang berharga RM300,000 hingga RM2.5 juta sahaja. Sekian saja video kali ini. Kita jumpa lagi.